Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada sore hari ini saya bahagia sekali karena agenda kegiatan saya hari ini selesai dengan baik. Saya bekerja tadi pagi sampai menjelang sore. Kemudian sorenya selepas sholat asar lanjut ngurir antar orderan baterai Syah Herbal dan juga kirim paket ke AK3 Bandung. Nah, pulangnya dari ngurir saya mampir ke salah satu minimarket yang ada di Desa Sekernan di dekat rumah saya. Tahu enggak apa yang saya beli? Penasaran enggak ya? Penasaran enggak ya? Iya, tadi sore saya dikasih duit sama suami saya alias uang gajian dia. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur, saya beli beberapa jajanan kecil untuk diberikan kepada ayah mertua dan juga anak keponakan saya dan juga adik, tentunya juga suami. Tara, ini dia isinya. Ada marshmallow, rasa vanila dan juga ada rasa coklat. Kemudian ada beberapa varian ice cream yang murah tapi lezat. Yep, dengan uang Rp11.000 kita sudah bisa menikmati 4 macam es krim dari IC dan pastinya enak banget guys. Tahu gak varian apa saja yang saya beli? Ayo, dari 4 varian es krim yang ini, yang saya pegang ini, yang mana favorit teman-teman dan adik-adik? Acungkan jempolnya dong. Itu ada varian jagung, ada coklat yang saya pegang. Kita start dari makan yang varian coklatnya aja ya. Ini harganya cuma Rp2.000 tapi enaknya kebangetan sekali. Wow. Yummy, so crunchy and manisnya itu pas banget. Mantap. Wow, nikmatnya. Habis. Okay, selesai yang coklat harga Rp2.000, kita lanjut ke mochi rasa vanila. Nah, kalau mochi rasa vanila ini juga favorit saya. Kenapa saya memfavoritkan mochi rasa vanila? Karena selain kecil, dia itu kenyal-kenyal gimana gitu. Pastinya enak banget dong ya. Okay, lanjut kita coba yang rasa vanila, mochi vanila. Wow, lengket-lengket, kenyal-kenyal, ala-ala kelpon gitu ya guys. Jadi teringat bulan puasa dong ya, makan kelpon pandan mix kelapa. Tapi kalau ini mochi dulu ya, menjelang Ramadan yang sebentar lagi hadir insyaallah. Semoga kita semua sehat badan, panjang umur, diberikan Allah rezeki yang berlimpah berkah dan bisa berbagi kepada sesama. Oh iya, itu di belakang saya ada keponakan saya yang baru pulang dari kuliah, namanya Atika. Dia semester 2 di Universitas Jambi. Dia baru pulang kuliah guys. Tadi berangkat kuliahnya diantar, pulangnya bareng adik bungsu saya dijemput. Saya gak mengizinkan dia ngekos, jadi tinggal di rumah saja, gak apa-apa deh diantar. Nah, kebetulan yang saya buka ini adalah varian jagung corn ice cream. Yes, varian corn jagung. Nah, jagung ini favorit dia guys. Jadi saya hanya cicip sedikit saja, setelah itu saya berikan kepada dia. Wow, mantap, lezat, enak. Jagung ini juga favorit saya loh guys. Enak banget tuh, dia udah teriak-teriak. Wow, udah saya kasih aja. Oke, lanjut. Yang ini varian taro. Nah, taro ini juga enak banget loh guys. Ini taro coklat. Jadi di dalamnya taro, belum, di dalamnya taro, di luarnya coklat. Wow, enak banget yang ini. Wow, aduh, kamera saya nabrak deh karena ada kucing. Tuh, saya makan yang varian taronya ya, enak banget pemirsa. Cekidot, habis keempat variannya sudah kita coba loh guys. Keponakan saya menikmati es krim ice rasa jagung, saya menikmati es krim mochi vanilla. Wow, mantap, enak banget. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terima kasih ya Allah atas rezekinya hari ini. Ini itu yang rasa jagung. Ini ulala coklat. Habis. Nah, yang marshmallow-nya besok ya kita reviewnya. Hari ini kayaknya udah terlalu kenyang. Karena yang berlebihan itu juga tidak bagus. Terima kasih. Assalamualaikum.